يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال قلبي. إمام سبزوين رحم الله قال: إني خدمت 400 أستاذ وقرأت عليهم 4000 حديث، واخترت منها حديثا واحدا وعملت به وتركت باقيها، لأني تأملت في هذا الحديث الواحد فرأيت به خلاصي ونجاتي. أجر إمام سبزي بحوى أخو telah berkhadam 400 guru. 400 guru bukan mengaji aja jadi khadamnya, menukarkan tatukaran di pasar, membersihkan rumah tangga sidin, mengimpukan anak sidin, itu basa sapu, itu bini, macam-macam bakhadam tadi bang. Jadi jumus keguruan guru sidin 400, pada gampang. Dan aku membaca atas guruku itu 4000 hadis. Tapi aku ambil sebuting aja dari 40.000 itu. Dan aku amalkan yang sebuting itu. Aku tinggal yang lainnya. Karena aku memikirkan pada hadis yang satu ini, maka aku yakin di dalam mengamalkan yang satu ini, aku selamat. وأيضا رأيت علم الأولين والآخرين مندرج فيه. Dan aku pulang berpikir sehingga putusannya bahwa ilmu orang-orang bahari dan ilmu orang-orang nang akhir adalah termasuk di dalam satu hadis ini. Jadi yang aku amalkan sebutin hadis ini ya, isinya hadis ini mengumpul semua ilmu orang bahari dan orang wahili dan orang kena. Apa hadisnya? Wa huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam: i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaiha baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilayhi wa'mal linnar biqadri sabrika 'alayha. Kerja olehmu duniamu sakadar ikam badiam di dalamnya. Itu aja. Jadi kita menuntut ilmu, apa menuntut harta, lalu anu menyimpan sekadar umur kita di sini. Berapa umur kita? Antara 60-70. Banyak aja sedikit 70 saja. Jadi namun sudah cukup untuk 70, keumahannya ada. Ya kalau anu apa ngarannya, anang cagar menukar pakaian ada, anang cagar bayar listrik, telepon, macam-macam itu ada. Cukup inggan 70 ya. Nah, wah ini umur berapa? 60. Berarti 10 tahun lagi kita. Semoga umur umat Nabi Muhammad ini antara 60-70. Nah, aku kan 64-65 sudah, jadi tidak lawas juga lagi. Paling 5-6 tahun lagi game. Tuntut dunia sekadar ikam bermakam di sana dan beramal untuk akhirat sekadar ikam kekal di sana. Kekalnya pada berburukan lagi. Artinya apa? Artinya apa? Ini yang menangisakan Guru Syahrani, menangisakan Guru Salman Yusuf, menangisakan Guru Salim Ma'ruf, menangisakan Guru Salman Mulia, menangisakan Salwani Abdan Bangil ini. Ada satu khotib membaca khutbah. Ya namanya jadinya kerja dunia seakan-akan kerasin matian kita. Ingat situ jadi bacanya, jadi orang pada dunia terus yang belum ada hadisnya Pak. Padahal hadisnya zuhud, ya orang hidup seumuran adalah di dunia mendadak. Orang mati mendadak banyak. Jadi banyaki amal akhirat dari dunia, itu maksud hadis itu, ujar perguruanku di bidang hadis. Dan beramal olehmu untuk Allah sekadar hajat ikam kepada Allah, maka kita bahajat, bagarak bahajat, berdiam bahajat. Jadi di dalam kita apapun jangan lupa kepada Allah. Itu cara pemakaiannya supaya beramal untuk Allah sekadar hajat kita lawan Allah. Ini kebanyakannya manusia kan menagih, ya kan? Mata Nasrullah, apabila juga bantuan Allah datang lagi. Lawasnya di dalam kesusahan. Apabila bantuan, nang itu nang dipikirkan. Mun mintu bang, dan bagus sedikit. Apabila juga aku mau membagusi diri. Lawasnya sudah diriku yang kada bagus.
kotor lawan dosa. Wa amal linnar, ayo ikam gawi aja nang cegar masuk neraka, tapi ingatakan sekadar tahan ikam di dalam siksanya. Siapa tahan? Jadi maksudnya nang cegar nerakanya tutup mintu tahan. Ba'amal nang karena Allah banyak, sebab itu hajat kita banyak. Mita, sebab itu amal akhirat banyak juga, sebab itu kata amal dunia sedang-sedang aja sampai seumur galib aja. Ya waladi anakku, min hadal hadithi ulima laka annaka la tahtaju lil ilmi al-kathir. Dari anak, dari anakku, dari ini hadis diketahui untuk engkau bahwasanya engkau tidak memerlukan sama sekali ilmu yang banyak. Watahsil kathratil ilmi min furudil kifayah, dan menuntut akan labihan daripada ilmu nang fardhu kifayah. Nah itu. Jadi ilmu itu yang perlu kipaya bebayanya aja. Model hafal Quran itu kan sekampung sikong, cukup aja udah. Nang ahli nahu, ahli sorob di kampung itu sikong, cukup aja sudah. Maksud kita nang menonjol itu sifat 20 fiqih itu nang akhlak. Nang aku tuh hendak banar sifat 20-nya itu maju, artinya apa? Menonjol, fikihnya menonjol, lawan akhlak. Akhlak nang lil bani wal banat itu menonjol. Lamun nang menonjol itu nahu lawan sorok, baduhulu menonjol, kiamat besar kan hidupnya. Lamun inya dirajari juga akhlak, sebigi-bigi tasawuf, kalau akhlak tadi tak. Bahasa Arab sedikit ad-dunya jabbak faman tajajak faqat tajarat enta ad-dunya jabbak faman tajajak tajabbak enta melajari anak ngajarinya mulai dari halus itu tuh bahaya banget kena jabbak ya mbak pocer-pocernya banyak kena kena jabbak. Hah? Kegilaannya aja kada. Pocer. Pahabisannya polisi juga pun gawian. Menangkap. Indonesia anak dikarat-karat. Ni ampun unda, ni ampun nyawa, ni ampun unda, unda kada masih nyawa. Mama saya hendak balepas dari Indonesia macam apa? Ah, dunia jebak. Jabak. Wah, penyinahap dia sudah unda jua, ya banyak unda jua sudah unda jua, unda jua. Sekalinya bakala. Kiai, kiai apa? Mau kan bantu saya? Apa? Murid-murid pian tabarataan suruh akan mencucuk ulun, ulun bari seikungnya 100 ribu. Nyekiainya banyak bisi murid. Pujal kiai aja. Udah mendoakan. Mudahan murid udah mau mencocok nyawa. Mbar ya duit. Duit minang 100 ribu sekong tadi muridnya banyak diambil deh kiai simpanannya. Pada diunjuk kan. Karena kan waktu pemilihan yang cocok nang lain. Nah pada kiainya yang ketawa. Dapat duit banyak. Jabak, jabak. Ada ngapain jabak. Ad-dunya jabbakun wa min tajajak faqat tajara. La min furudil a'yan, bukan nang fardu ain. Kalau fardu ain wajib itu sebenikungan nang fardu kifayah pada usaha sepali-pali aja. Wata'amman fi hadzal hikayah hatta takuna mutayaqqinan. Pikirkan bujur-bujur pada hikayat itu supaya ikam menjadi orang yang bujur-bujur yakin. Warada anna hatiman al-asamma ni hatim al-asam.
Hatim al-Asam. Asal mana asam itu? Tuli. Padahal sirin kadat. Tapi sirin diberi Allah Ta'ala ilmu laduni. Sababnya tahu lah ikan. Ini hatim ini nah. Kekurangan barang di rumah. Tulak ke pasar. Anak mencari barang yang dicari nih. Tulak ke pasar. Sekali sampai ke warung orang berjualan itu. Nang berjualan itu terkantut. Nyaring kantutnya. Rupanya bekas makan. Anu kalau kita banyak yang makan kidaung. Kalau makan kidaung itu pengantutan. Maka kantutnya lain. Baunya kan gak kebau kidaung lagi. Bau nang jaring. Bejaring jarak itu. Pot jadinya. Lalu supah. Sinang berjualan ya, akhirnya bahkan tut ketahuan orang supan. Lalu hatim cari anu babat takon gula berapa sekilo? Ompang gula lah. Berapa sekilo gula? Sekian. Gula berapa sekilo? Sekian. Gula. Kada asam pang. Alhamdulillah ujar nang berjualan tadi. Pas benar aku bahkan tut di hadapan orang nang tuli. Padahal sebenarnya tulis. Nah karena sidin menutup kemaluan orang. Lalu dibukakan hati dapat ilmu laduni. Jadi janganlah hidup petuju mengungkai-ungkai akhirnya orang. Kebaikan orang aja nang jadi kuyak-kuyak. Ini kan ada. Kada nyaman benar menguyak kebaikan orang. Nang nyaman di kuyak itu membuat aman. Enggak menguyak kejahatan orang. Maka itu tandanya su'ul khatimah mati kada beriman. Hatim al-Asamma. Kana min talamidati Syaqiqin al-Balqi. Dia termasuk salah satu daripada murid Syaqiq. Orang Belgia. Balqi itu Belgia. Belgia. Rahmatullah alaihima. Faqala Syaqiqun data yaumin. Ujarnya guru pada satu hari. Ya hatimu. Kam sanatan anta fi suhbati. Hai Hatim, berapa tahun ikam sudah mengaji lawan aku berapa tahun? Wa kam aqala thalathan wa thalathina sanatan. 33 tahun sudah siang malam mengaji lawan pian. Faqala man alladhi hasaltahu min al-ilm wa kam fa'idatu akhdhiha minni. Berapa yang ikam dapati daripada ilmu itu? Berapa faedah yang ikam ambili daripada aku? Qala, ujarnya Hatim, tahassaltu ala zamani fawaidah. Ulun dapat 33 tahun cuma 8 perkara. 33, 8 aja dapat. Ya Allah. Qala syaqiqun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah kalau biasa. Ya lah. Kayak orang Yota. Kawin. Limbah kawin. Kayak iman. Anak beranak. Situ laki-laki baik lupa. Lu datang ke rumah guru. Guru alhamdulillah. Guru. Bini lu mengakhirkan. Laki-laki. Inna lillah wa inna ilal ji'un. Gurunya serius. Kenapa guru kena hajin mati? Hajin mati anak kok. Boleh kayak kalau rumah. Sekali ada. Mbak itu boleh guru. Kenapa guru? Jadi innalillahi. Nyawa kamu tahu sorong ya. Sekalinya 40 hari, 40 malam, tak tutup pintu. Nah itu musibahnya. Al-Baqarah 156. Patut juga kita belah ada anaknya ayatnya dibuat. Ya hatimu anak. Sarastu umri ma'ak, aku menggunakan umurku serta ikam fi ta'limik di dalam pelajaran kau am ta'lat ma tahassalta minni ala suhadil fawaid. Ikam dapat daripada aku kada ada lagi selain daripada 8 aja. Faqala Hatim, ujarnya Hatim, ya ustadi in talabta minni as-sidqa fama tahassaltu ala ghairi alladhi qultuhu. Lam ai guruku lamun pian mencari daripada ulun nang sabenarnya maka ulun dasar kada dapat tah selain daripada ulun pandar itu 8 tadi. Walam aqlut tafsir ghairiha dan ulun kada mendapat lagi nang lain ni dasar sebujurannya 8 aja. Ujar orang kampung bali Pak Walu. Walu li anni tayaqqantu anni la atahassalu ala khalasin rajul bin dunillah bi hadhihi zamaniyah.
karena ulun yakin kada bisa ulun mendapat keselamatan dunia akhirat kecuali nang delapan ini. Jadi saya menak selamat dunia akhirat ini delapan lah macam. Wa annama siwaha mustaghnan an hukmiha. Adapun nang lain dari nang delapan ini kada diperluakan juga. Qala syaqiqun, ujarnya syaqiq paguruan kulli ma hadhihi fa'idatu dhamaniyatu. Apa faedah nang nyo dapat delapan macam tu ya pang pada pang. Faqala ujarnya Hatim, al-ula pertama, nadartu bil makhluqat wa ra'aytu kulla wahidin minhum ikhtara mahmuman. Fal ba'du yashabu al-muhibba ila maradhi al-maut wal ba'du ila tarafi al-qabri wa ba'da dhalik yuwaddi'unahu wa yarji'una wa yadkhuluna ma'a al-qabra wa ta'ammaltu li ajli ajida mahbuban yakunu li rafiqan wa anisan fil qabri fa ma wajadtu siwa al-'amal as-salih wa li hadha ikhtartuhu wa ja'altuhu mahbuban li yakuna rafiqan wa mu'nisan fil qabri fa qala syaqiq ahsan أحسن يا حاتم يا حاتم أحسن صح itu bahasa Arab. Aku memandang pada seluruh makhluk ini. Oh, ini kan lain daripada Tuhan kan makhluk untuk Allah. Oh, ini ada kalau orang nang rajin mencari hantu tuh. Di sini banyak saja makhluk-makhluk halus. Banyak makhluk-makhluk halus, makhluk gaib banyak di sini. Nyata aja di hutan tuh banyak ya makhluk halus. Nyamuk. Samut. Ya kalah yang cerek banyak kan? Ya Allah. Aku melihat makhluk-makhluk ini nah sekalinya saban hukuman dari mereka itu mencari kasih. Iyalah mencari kawal. Babinian cari kawal juga, lakian cari kawal juga. Nang tuha ta ya mencarinya kawal lah para padahal mati ya ta minta kawinkan juga. Sedang kalau itu makhluk lah kayak itu. Ini cari kawal doang. Jadi ada sebahagia mengawani akan nang dikasihinya sampai mati. Artinya ini anu sahidup semati mbahnya mbak kawal lawan ini sampai mati dah kada sing pisahan. Itu cinta napalnya cinta bujur sahidup semati. Ada yang sebagiannya cintanya sampai di ujung kubur maantar ke dalam kubur. Jadi mbahnya nang ini mati nya kada ngasih lagi lawan nang mati ini. Iya kalau kesannya tah mas sudah mati nih. Nang laki nih mati lalu dimandi ulah. Kenapa bakajal nang bini bakajal di bujur lelaki nang mandi nih. Ini laki ku ya. Aku kalau terlepas lagi hari ini habisan menangis. Kenapa nang ditangisakan? Ujar nang hadir nih. Supannya juga yang dipandang lelaki. Kenapa ditangisakan? Kadang menangis nang mati bang. Aku menangis si tukang pamandinya aja. Pemandiannya agak benar, minyak harumnya jeberut. Tiap-tiap juga jadi pemandiannya kalau punya di pagutnya si arwah, abini arwah. Allahu Akbar. Ada yang menganjurkan pulang inggan kubur aja. Menya sampai di kubur, bulikan lelabis, dan tinggal seorang diri. Jadi, nang sebagiannya sampai ke ujung kubur. Dan sesudahnya, ia meninggalkannya. Dan kada mau mengawali lawan inya sampai ke dalam kubur. Tidak mau. Anu pang sebuah-sebuah kubur itu, sebuah sikung. Ya kisah Abu Nawas. Jeraja Harun Rasid Abu Nawas ni jangan mengalahkan tu mereka saja. Bangsa bapak dan manusia kalah terus ulang. Tunggu kena hanya masuk kubur, nah hanya tahu merobok kawan Nabi Pak. Garing Abu Nawas sampai kabar ke raja. Itu mati sampai kabar raja aja jeraja. Tabukakan luang sebuah nang kosong di higanya batatai bujur-bujur. Gasar napa? Jangan bertanya. Sudah itu untungnya di sana.
Ai Abu Nawas ku pasanon mini mun aku mati kena nya kapan itu kena anu kalambu ambutut nang sudah batari umanan itu nang nang buruk itu nang kena kalau anu apa kalau menggunakan sudah ini akalnya nak menguli malaikat limbah itu lalu ya untung bulikan orang mbah bulikan orang datang raja turun pada kendaraan lalu dilobangnya di raja nyanak melihat kayak mapak menjawab muka nakir cengangnya itu sekalinya datang muka nakir lalu ganda babaya datang baru menanya lagi ikam muka nakir kalau ujar Abu Nawas ay tahu luan kita ini bocor sudah ini bocor kalau aku ceritanya lagi ini kita naikkan aja salah ini tersalah dia terdatangi orang mati lawas lihat ya katanya nah jadi nang hanya mati nang di sebelah itu nah ya raja nah apa raja ngarengan buka bengkak mulai itu Allahu Akbar ini kita ini beratan malah ke kubur aja di mana kah anaknya kena tahu di Madinah kah di Makkah kah di Dubai kah di Hadramaut kah matinya kada tahu di sekumpul kah matinya di sekumpul di mana kah tahu ah ada nang tahunya orang tak ada ulun guru eh berpikir supaya ulun ini mendapat akan kakasih nang mengawani ulun dan menghibur ulun di dalam kubur. Sekali ulun cari ini dalam ilmu yang pian ngajarakan tah kakasih nang mengawali dan menghibur sampai ke kubur amal soleh. Jadi ulun menjadikan kakasih ulun amal soleh aja.